saya punya. Sekejap eh. Hai Puan Malisa. Okey, tengok. Puan Safira, hai. Hai, assalamualaikum pada yang menonton. Lambai-lambai tangan sikit. Puan Nur Arifah, Puan Nur Zatul Ifah, hai Puan Aina, Puan Zairin. Okay, dah ramai dah kan? So, kita boleh start lah kot. Okay, so topik hari ni topik simple je, iaitu berkenaan vocabulary. Okay, sebab kita selalu dengar kan vocabulary tu apa, orang selalu sebut vocabulary, vocabulary. So vocabulary ni apa benda sebenarnya? Okay, so hari ni discussion ataupun apa yang saya discuss adalah lebih kepada vocabulary untuk kanak-kanak. So vocabulary kanak-kanak dengan orang dewasa kita lain kan? Bukanlah lain, maksudnya keperluan vocabulary tu tak sama untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Macam kita, vocabulary kita mungkin dah sangat banyak sebab dia melibatkan bukan sahaja hidup kita kat rumah, dekat tempat-tempat lain ataupun berkenaan dengan kerja. Jadi setiap orang vocabulary dia tak sama. Sama macam orang dewasa. Contoh vocabulary yang bekerja sebagai doktor mungkin vocabulary dia tak sama dengan yang kerja lawyer. Dia macam tu. Okey, untuk kanak-kanak pun sama. Okey, untuk kanak-kanak pun sama. Maksudnya seorang kanak-kanak tu vocabulary dia dan kanak A dan kanak B mungkin tak sama. Tapi biasanya tak jauh beza sangat untuk kanak-kanak ni sebenarnya, sebab kanak-kanak ni keperluan dia lebih kurang sama je. Cuma okay, so kita nak tengok dari segi vocabulary ni apa benda sebenarnya. Okay, maksud vocabulary tu apa? Okay, bagi vocabulary tu adalah perkataan yang kita faham dan kita sebut. Dia ada dua. Maksudnya vocabulary yang kita faham dan vocabulary yang kita sebut. Okay, perkataan yang kita faham dan perkataan yang kita sebut. Sebab tak semua perkataan yang kita faham kita akan sebut ataupun guna. Ada setengah perkataan tu kita memang faham tapi kita jarang sangat guna. Sebab mungkin keperluan untuk guna tu kurang. Ada setengah perkataan tu memang kita kerap pakai, kerap guna. Okay, setiap hari kita guna. Itu selalunya perkara-perkara yang kita selalu buat berulang-ulang. So yang tu kita selalu pakai. Kalau vocabulary mungkin yang perkataan-perkataan, nama-nama benda yang kita jarang tengok, kita jarang guna, yang tu mungkin sekali bila jumpa baru kita guna, baru kita sebut. Macam tu, okay? So, apa kegunaan vocabulary ni bagi kanak-kanak? So, dia macam ni. Kanak-kanak yang baru dia belajar bahasa, okay, baru belajar bahasa, benda pertama sekali masa kecil, dia akan develop, untuk bercakap dia kena develop dulu vocabulary, perkataan yang dia faham dan dia sebut. Okay, pertama sekali dia akan develop dulu yang faham. Dia takkan terus-terus keluar yang dia boleh sebut. Okay, itu dalam konsep kanak-kanak. Macam kita, sebab kita dah faham, kita dah dapat skill tu. Jadi orang bila orang cakap satu-satu perkataan dengan kita, kita terus capture. Maksudnya kita terus boleh relate dengan benda-benda yang kita dah ada, pengetahuan-pengetahuan yang kita dah ada. Macam kanak-kanak, dia macam contoh baby kan, dia baru nak start belajar, dia tak boleh nak relate lagi macam mana nak faham benda tu. Okay, so bila kanak-kanak ni masa baby, okay, kita tengok daripada 0 hingga 1 tahun. Okay, 0 hingga 1 tahun tu biasanya kanak-kanak sebelum ni dia tak cakap lagi tau, belum lagi ada first word, tapi ada arahan-arahan yang dia dah start boleh faham. Itu maksudnya dia dah ada perkataan-perkataan yang dia boleh faham, vocabulary yang dia dah faham. Contohnya macam umur 6 bulan kan, 6 bulan ataupun 8 bulan macam tu, 6 bulan ke atas. Kalau kita cakap no, jangan kan, dia dah tahu. Maksudnya masa tu kalau kita cakap jangan, dia akan automatik macam berhenti. So maksudnya dia dah faham perkataan jangan tadi tu. So vocabulary yang dia dah faham dah ada. Tapi mungkin dia tak pakai lagi vocabulary tu.
Okay, dia tak pakai lagi perkataan jangan tu, dia tak boleh nak sebut lagi. Jadi perkara asas bila kita nak ajar kanak-kanak dia bercakap, kita kena train dulu vocabulary yang dia faham terlebih dahulu. Lepas tu baru dia akan keluar yang spontan yang dia bercakap. Dia macam tu kalau untuk kanak-kanak. Okay. So siapa ada sini? Puan Zairin, Puan Uniqlo, Puan Noralisa, Puan Nurufahana, Puan Ervina, Puan Kasih. Oh, okay, dah ramai dah. Okay. So, okay, kita ada sampai pukul apa? Pukul 2. Okay, sekejap je. Alright. So, macam so bila dari segi bilangan vocabulary, ya, saya discuss sikit dari segi bilangan vocabulary macam mana kanak-kanak develop. Okay, contohnya macam ni. Daripada kosong sampai setahun, selalunya kanak-kanak tak bercakap lagi. Tapi dalam masa tu sebenarnya dia dah develop banyak vocabulary yang dia faham. Contohnya kalau kita cakap jangan, kalau cakap bye-bye. Macam bye-bye kan, kalau kita cakap bye-bye, dia automatik akan buat tangan macam ni. So dia dah faham perkataan bye-bye tu adalah merujuk kepada macam bye-bye lah kan, nak balik ke ataupun nak meninggalkan orang ke macam tu. Okay, macam salam, perkataan salam, perkataan basic yang kita biasa guna. Okay, perkataan contohnya macam setakat-setakat mainan yang biasa, kereta, bola, mama, papa, itu sepatutnya dia dah faham sebelum umur 1 tahun. Tapi dia belum sebut je lagi, macam tu. Tapi bila dia berumur 1 tahun, biasanya okay, ini antara puratanya kanak-kanak dia akan keluarkan perkataan pertama masa umur 1 tahun. Okay, perkataan pertama ni maksudnya perkataan yang bermaksud, yang bermakna. Contohnya macam mama, memang dia merujuk kepada ibu dia. Okay, ataupun dia sebut bola, ataupun walaupun persebutan tu mungkin tak betul, macam contoh la ke. Okay, tapi dia merujuk kepada bola. Itu dah dikira sebagai vocabulary yang disebut. So biasanya pada usia setahun tu kanak-kanak basically dia ada dalam 50 perkataan yang dia faham. Okay, perkataan yang dia faham 50. Okay, lebih kurang lah, lebih kurang plus minus 50 perkataan yang dia faham. Baru dia akan keluar satu perkataan tadi tu. Okay, yang first word tadi tu. Dia macam tu, maksudnya dia kumpul dulu yang dia faham, dan lepas tu baru dia keluar. Dia tak keluar terus 50 tu. Dia keluar dulu satu. Lepas tu nanti bila kita tambah lagi vocabulary baru yang dia faham, dia akan keluar lagi. Kita tambah lagi, dia akan keluar lagi. So, kalau kanak-kanak tu let's say, kita ajar dia okay, sampai 50 vocabulary ni, kita guna vocabulary yang sama je setiap hari. Kita tak ada penambahan yang baru. Tak ada new vocabulary yang dia belajar setiap hari. Jadi dia akan start plateau dekat situ je. Dia tak akan start berkembang yang keluar daripada mulut dia. So, sebabnya vocabulary tu dia kena bertambah untuk membolehkan dia keluar lebih banyak. Okay, yang baru, bukan yang sama, yang baru. Contohnya contohnya setiap hari kalau kat rumah kan, kalau kat rumah kita biasa bagi arahan ataupun kita ajar perkataan contohnya basic-basic lah kat rumah. Contoh pakaian dia, pakaian pun apa je kan, macam baju, seluar. Kalau perkataan yang lain tu macam mungkin pakai, tutup, makan, tidur, itu kata-kata kerja. So objek-objek sekeliling dia yang dia kenal. Okay, yang tu cuba kira macam cukup ke tak. Okay, macam contohlah kalau anak tu tak bercakap lagi, masih belum lagi bercakap, cuba tengok berapa vocabulary yang dia faham. Contoh kalau kita bagi arahan, tutup pintu, boleh faham ke tak? So maksudnya tutup pintu tu perkataan tutup dan pintu kan. So dua perkataan. Ataupun kalau kita cakap ambil bola, so dia kena faham perkataan ambil dan kena faham bola tu yang mana satu. So kalau dia tak faham bola ataupun tak faham ambil, jadi dia tak boleh nak buat arahan tu. So dari situ kita boleh tahu kefahaman dia, perkataan dia faham tu berapa banyak. Okay, kalau terlalu sedikit, contohnya dia hanya faham mungkin satu perkataan atau dua perkataan, memang takkan keluar spontan lagi. Sebab tu ada setengah apa tu, kalau ada orang tanya maksudnya kenapa anak tak bercakap lagi, benda pertama yang biasa saya suruh check dia punya vocabulary yang dia faham berapa banyak perkataan yang dia dah boleh faham. Okay, kita nak tengok anak faham ni dengan cara suruh dia tunjuk ataupun suruh dia ambil. Itu cara kita nak tengok lah macam mana anak faham. Contoh ambil bola, dia tahu tak nak ambil bola tu macam mana. Ataupun kita cakap okay, bagi, contohnya bagi apa, bagi something kan, ambil pampers ke atau mana botol, contohnya perkataan-perkataan yang macam tu, yang kira basic lah kita guna kat rumah kan. So kalau dia boleh faham all the apa tu, maksudnya perkataan-perkataan tu, okay, kalau lebih kurang mungkin perkataan dia faham tu lebih kurang dalam 50, biasanya memang akan keluar, memang akan bercakap sepatutnya. Okay, sepatutnya diproses tu macam tu. Okay, kalau si terlalu sedikit dia faham, itu yang sebenarnya tak keluar spontan tu. Mungkin dia baru faham dalam 10.
perkataan. Okay, dia kenal lah, kalau kita kata cat yang mana, dia kenal mama, dia kenal ayah dia, lepas tu dia kenal mungkin adik, dia tahu adik yang mana. Tapi yang dia faham tu mungkin sikit sangat, sikit sangat. Jadi bila sikit sangat, dia tak akan keluar spontan. Vocabulary yang dihasilkan tu biasanya tak akan keluar spontan. Okay, so itu dari segi numbers lah, dari segi bilangan yang purata. Okay, so daripada 0 hingga 1 tahun, biasanya yang faham lebih kurang 50, yang hasilkan lebih kurang 1 ke 10 macam tu. Tu paling banyak lah 10 tu. Okay, kadang-kadang start, setahun tu baru start 1, 2, 3 macam tu je. Okay, mungkin 2, 3 perkataan je. So, tapi bila kanak-kanak tu meningkat, katalah setahun setengah macam tu, bila setahun setengah biasanya kanak-kanak ada dalam 10 ke 20 vocabulary lebih kurang. Okay, yang dihasilkan. Okay, 10 ke 20 vocabulary yang dihasilkan, yang dia boleh sebut sepatah-sepatah. So yang dia faham bukan 50 lagi dah. Okay, mungkin dia faham dah 100. Sebab tu dia boleh hasilkan lebih banyak perkataan. So bila dia masuk 2 tahun, okay, bila masuk 2 tahun, vocabulary dia akan meningkat kepada yang faham mungkin lebih 200 dan ke atas. Tu yang faham. Okay, yang dia sebut dalam lebih kurang, yang dia boleh sebut lebih kurang 50 dan ke atas purata. Okay, purata. Sebab bila usia 22 tahun, kanak-kanak akan start buat ayat. Okay, dia akan start combine perkataan, wakab-wakab tadi tu, untuk dijadikan ayat dua patah perkataan. Itu dalam, biasa dalam dekat-dekat umur 2 tahun. So untuk membolehkan dia sambung ayat, okay, buat ayat dua perkataan tadi tu, dia memerlukan lebih kurang dalam 50 vocabulary yang dia boleh sebut secara spontan. Bukan tiru tau, yang spontan. Dia sebut sendiri. Contoh kalau dia nampak kucing, dia terus sebut kucing. Kalau dia nampak bola, dia terus sebut bola. Maksudnya bukan dia tiru daripada kita. Sebab kalau tiru tak semestinya faham. Okay? So itu maksudnya itu dari segi umur 2 tahun. So 2 tahun macam tu. Bila masuk 3 tahun, okay, yang faham dari 200 ke 300, biasanya 200 ke 300 untuk yang 2 tahun. Bila 3 tahun, okay, dia dah start, dia akan start buat ayat minimum 3 perkataan. Ayat 3 perkataan. Biasanya lebih. Biasanya 4 macam tu. Okay? So untuk umur 3 tahun ni, biasa vocabulary dia yang dia sebut, dia kena mungkin dalam 200 ke 300 yang disebut. Okay? Yang dia faham selalunya dah dekat 1000. Yang difahami, okay, dan dekat 1000. So kalau masuk 4 tahun, okay, bila masuk 4 tahun sudah level bercerita. So bayangkan kanak-kanak nak bercerita. So bila dia nak bercerita, dia kena ada banyak sangat vocabulary. Bukan setakat vocabulary kata nama, kata-kata objek. Dia kena faham kata sifat, dia kena faham warna, dia kena tahu apa tu macam konsep, dia kena tahu banyak benda untuk membolehkan dia bercerita. Bukan, and then dia kena tahu macam kata-kata hubung, kata-kata yang perkataan kita letak dekat dekat tengah-tengah ayat bila nak bercerita, kan. So perkataan-perkataan tu dia kena tahu. Jadi vocab dia kebanyakannya, kalau untuk 4 tahun ni, yang dia boleh maksudnya yang dia boleh sebut secara spontan, itu biasanya kita tak boleh nak kira dalam satu-satu, kan. Tapi purata dia, purata dia at least mungkin 600, 700 dan ke atas. Kalau yang dia faham tu 2 ke 3 ribu, macam tu. Okay, itu yang dia faham. So kalau let's say kanak-kanak tu yang faham pun sedikit, that's why kanak-kanak tak keluar lagi banyak, dan dia tak boleh nak bercerita sebab vocab dia terlalu sikit. So dia memang macam tu. Maksudnya yang faham akan lebih banyak berbanding yang kita sebut. So dia bukan jenis yang bila dia faham satu, dia akan sebut satu. Dia faham satu, dia sebut satu. Dia bukan macam tu. Okay, faham satu sebut satu, dia bukan macam tu. Dia sebab bila kita nak, dia macam ni lah, seolah-olah macam contoh kita contoh kita belajar bahasa Inggeris, macam sekarang kita belajar bahasa Inggeris, kan. Macam kita dengar orang cakap bahasa Inggeris, kita boleh faham most of bahasa Inggeris tu. Kita boleh, macam contoh kalau kita tengok movie, kalau tak ada subtitle pun basically kita boleh faham lah orang tu cakap apa, kan, dalam bahasa Inggeris. Tapi tak walaupun kita faham orang tu cakap apa, tak semestinya kita boleh cakap macam orang tu cakap. Sebab vocab, bilangan vocab kita yang faham mungkin okey, tapi nak dia, maksudnya vocab dia orang yang bercakap tu lebih banyak, tak tahu berapa kali ganda daripada kita. So kebolehan kita untuk menghasilkan bahasa Inggeris sama macam orang putih cakap, mungkin tak sampai lah level tu. Kecuali kalau memang kita kalau yang membesar dekat dekat apa tu, dekat overseas ke, ataupun memang yang ambil apa tu English punya subjek ke masa belajar kat universiti, itu lain cerita. Sebab vocab dia English dia banyak. Okay, macam contoh saya, vocab saya mungkin tak adalah banyak sangat. So kalau nak suruh cakap English, memang menggagau-gagau lah. Tapi kalau orang cakap English, saya faham je. Mostly saya faham, macam tak ada masalah sangat lah untuk faham. Tapi untuk bercakap, menggagau-gagau. Sebab
bercakap, bercakap vocab untuk bercakap dan vocab yang faham tu dia bilangan dia berbeza. Dan bercakap tu pula memerlukan praktis. Praktis, kita praktis okay, susun ayat dia semua. So sama juga dengan kanak-kanak ni. Walaupun vocab dia banyak, tak semestinya dia boleh buat ayat yang panjang kalau, ataupun berkomunikasi guna ayat panjang kalau dia jarang guna, kalau dia jarang praktis dengan orang lain. Contohnya dia boleh faham kata satu buku, dia boleh tahu, dia boleh label semua nama, nama-nama haiwan, dia boleh label semua nama-nama bunga, anything lah dekat dalam buku tu dia boleh labelkan. Tapi itu hanya sekadar melabel. Okay, kalau dia tak pernah guna perkataan-perkataan tu tadi dalam conversation, okay, dia tak pernah practice dalam conversation, so kemungkinan sebenarnya bila dia nak gunakan untuk komunikasi, dia tak pandai. Dia tak pandai macam mana nak susun benda tu. Sebab bila kita nak berkomunikasi, kita kena belajar macam mana nak susun ayat. Kita kena tahu susunan ayat tu macam mana. So dia ada banyak benda yang kita kena tahu. Setakat kita tahu vocabulary, belum tentu kita boleh buat ayat kalau kita tak tahu susunan ayat tu macam mana. Contoh kalau bahasa Cina, saya tak pandai bahasa Cina, tapi kita boleh belajar satu-satu perkataan. Tapi bila kita nak sambung ayat bahasa Cina, dia akan ada tambahan-tambahan yang lain. Sebenarnya belajar sekejap tapi macam tak khatam. Tak ingat dah pun. Tapi bila kita nak buat ayat, dia perkataan tu nanti ada perkataan ni, kita dalam bahasa Melayu ayat tu macam lain, tapi dalam bahasa Cina nanti dia akan bertukar kedudukan dia. So ada pula tambahan macam bunyi-bunyi lain pula. So bila nak buat ayat dia lain pula ceritanya. Okay, bukan bila kita tahu vocabulary tak semestinya kita boleh buat ayat yang complete. So itu kena by practice. Sama jugalah dengan kanak-kanak yang macam tu kan. Banyak gambar buah. Okay. Macam mana pula kes anak saya ni sekarang 1 tahun 10 bulan. Okay, 1 tahun 10 bulan, 2 tahun lagi. Dia mengkategorikan benda, contoh dulu kenal buah-buah. Boleh tunjuk, kenal dan faham tapi belum sebut. Sekarang yang keluar dari mulut adalah buah untuk setiap dia buah. Macam saya tadi, macam tadi tu. Okay, contoh lain pula, dulu kenal jet. Tunjuk, kenal tapi sekarang semua dia kategorikan sebagai jet. Okay, ini maksudnya kalau puan cakap apple, dia kenal apple kan. Kalau cakap grape, dia kenal grape. Kalau cakap buah, maksudnya dia kenal setiap nama buah tu. Tapi bila dia nampak buah, dia akan sebut sebagai buah sahaja. Itu yang saya faham lah Puan Malisa punya soalan ni. And macam helikopter, kapal terbang semua ni, mungkin sekarang semua benda tu dia panggil sebagai helikopter, jet kan. Dia ambil satu nama je dan dia akan compilekan semua sekali. So macam yang ni, untuk setahun, 1 tahun 10 bulan, biasanya kanak-kanak dia ada satu kita panggil apa, satu skill, bukan satu skill, dia dalam learning process dia ada satu istilah yang kita panggil sebagai over extension ataupun under extension. Okay, kalau over extension, maksudnya kalau over extension ni dia akan gunakan satu nama untuk semua barang macam tu. Okay, dia akan guna semua, maksudnya contoh macam tadilah buah, buah tu refer kepada semua jenis buah. Okay, semua jenis buah, dia akan sebut sebagai buah. Okay, so kalau yang under extension, dia akan guna buah untuk satu jenis buah sahaja. Contoh apple sahaja yang dia kenal sebagai buah. Ataupun contoh lain, kalau over extension ni, dia akan guna perkataan kucing. Contohnya cat. Cat untuk semua jenis binatang yang ada kaki empat. Tu over extension. Kalau under extension, dia akan gunakan cat tu hanya mungkin untuk cat kucing dia saja yang warna oranye tumpuk-tumpuk tu je. Yang kucing lain bukan nama cat. Itu adalah proses, learning process. Jadi untuk anak Puan Malisa yang setahun 10 bulan ni, sebenarnya kalau dia nampak buah, dia sebut buah saja, dia tak sebut nama-nama benda tu, sebenarnya masih lagi normal. Kalau macam tu boleh tanyalah, buah-buah apa kan. Mungkin sebenarnya dia kenal nama buah tu. Tapi macam saya cakap tadi, mengenal buah tak semestinya kita boleh guna semua nama perkataan tu. Dia tak akan label macam nampak buah, dia akan cakap anggur, apple macam tu. Untuk setahun 10 kadang-kadang belum lagi. Dia memang akan ada yang over extension dari tu. Dia akan guna perkataan buah untuk generalizekan pada semua jenis benda yang shape dia lebih kurang macam tu. Okay, tapi itu sebenarnya is a normal thing. Tapi yang penting dia kenal lah, kalau cakap apple, dia kenal apple yang mana. Grape, dia kenal grape yang mana. So it's okay. So macam tu. So nanti that later on, dia akan start tukar dia punya cara menggunakan vocab tu. Dia akan lebih specific. Macam sekarang mungkin dia lebih general. It's okay sebenarnya, tak ada masalah. Okay.
autistik 5 tahun, speech delay sekarang mula nak meniru. Ada vocab yang difaham tapi tak mahu guna cara spontan. Bagaimana nak suruh sebut dan spontan? Saya kena sebut dulu baru dia akan sebut. Tapi bila dia pakai spek, dia boleh sebut ayat. Bila dia dia dah stage 4. Stage 4 apa ya Puan? Puan Norin. Dia punya phone. Okay, macam Sarah, macam anak Puan Norin kan. Sekarang dia dah boleh meniru, mula meniru. Ada yang vocab yang dia faham tapi tak guna lagi secara spontan. Okay, untuk kes-kes yang macam contoh autistik kan. Autistik ni dia ada satu dia macam ni, dia kata satu masalah yang berkaitan dengan autistik ni, yang mana kita panggil sebagai communication ataupun two-way communication. Dia akan ada isu tu. Walaupun dia tahu banyak sangat vocabulary, walaupun kadang-kadang vocab dia sangat banyak. Kadang-kadang anak-anak autistik ni dia terlalu menghafal tau. Memory dia sangat bagus, so dia boleh hafal banyak. Kacau betul. Orang tengah live ni. Tengok ni ha, kan dah post. Okay, so dia akan, alamak, mana je ya, hilang pula soalan tadi. Okay. Okay, so yang macam saya cerita tadi, yang untuk kanak-kanak autistik tadi tu, so ada dia adakan ada masalah yang two-way communication. Kadang-kadang diorang ada banyak vocabulary eh. Macam contoh dia boleh hafal vocabulary satu buku bergambar, dia boleh hafal semua nama perkataan, dia boleh hafal semua nama negara. So vocab diorang kadang-kadang memang sangat banyak. Tetapi dia akan ada masalah untuk menggunakannya. Sebab itu memang traits lah. Itu memang antara traits kanak-kanak autistik ni, yang memang dia akan ada kesukaran untuk buat two-way communication. So bila dia nak apa tu, maksudnya perkataan dia nak guna spontan tu, dia perlu tahu bila dia nak pakai. Kadang-kadang dia tak boleh nak figure out tau. Kalau untuk kanak-kanak autistik, dia tak boleh nak figure out dalam satu situasi apa perkataan dia nak pakai. Dalam situasi ni apa perkataan dia nak pakai. So kalau untuk kanak-kanak autistik ni, kalau yang dia start sebut-sebut macam ni, start meniru macam ni, maksudnya untuk setiap situasi Puan kena bagi apa ayat ataupun apa perkataan yang dia perlu guna, tapi kena repeat banyak kali sebab dia nak faham that concept, dia susah nak faham. Contohnya untuk situasi macam ni, ayat macam ni pakai. Untuk situasi macam ni, ayat macam ni pakai. Dan bila dia dah, Puan dah banyak kali try untuk dia apa tu, dia tiru. So later on boleh try macam, okay, bila sampai that situasi yang dah ulang banyak kali tu, mungkin boleh tunggu. Tengok, macam tunggu untuk dia sebut secara spontan dan baru Puan respon. Macam tu macam kena cakap apa ke, something yang menunjuk indication yang dia kena sebut something untuk dia dapat something macam tu. Okay, so untuk kanak-kanak autistik ni, kadang-kadang dia ada satu perangai yang dia rigid tau, rigidity. Dia akan follow format yang kita ajar dia. Kalau situasi macam tu, format dia macam tu, so dia akan follow format yang macam tu. So untuk yang macam ni, Puan boleh carikan ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan sesuai untuk setiap situasi, tapi suruh dia continue guna dan sebut untuk situasi-situasi tu yang sesuai. Dia macam tu. Okay, so sebab dia kalau nak, kadang-kadang kita nak tunggu dia macam spontan tanpa bantuan tu kadang-kadang susah sikit, especially untuk anak yang autistik lah. Okay, 4 tahun 6 bulan boleh bercerita tapi gibberish. Macam mana nak bantu dia tambah vocab, nak buat konsep masa setelah dia buat ayat aktiviti praktikal. Wow. Okay, Puan Maria punya soalan ni macam panjang pula kalau saya nak cerita kan. And kalau untuk 4 tahun 6 bulan masih lagi bercakap bahasa sendiri, gibberish ni saya assume as a jargon lah, bahasa sendiri. Kalau yang macam ni mungkin sebenarnya kekurangan vocab. Okay, dia sebenarnya asas untuk kita ajar vocab ni adalah, asas pertama dia introduce. Asas pertama kita introduce vocab tu, kita bukan tanya soalan tapi kita banyak introduce, kita banyak bagi tahu kanak-kanak tu. Okay, bergantung kepada situasi. Maksudnya kita, bila kita nak faham satu vocab dan kita nak guna, kita kena faham bila vocab tu akan digunakan dan macam mana nak guna. Okay, so maksudnya contoh kalau kita pergi kalau kita nak minta sesuatu, apa perkataan kita nak pakai? Kalau kita nak bagi tahu yang kita jatuh sakit, apa perkataan kita nak pakai? Jadi words-words perkataan tu yang kita kena always bagi tahu dia, introduce dekat dia. Contohnya macam contoh kalau anak jatuh kan sakit. Instead of kita tanya, ha, kenapa ni sakit ni jatuh, kenapa? Kita tanya soalan kenapa. Memang tak ada jawab lah sebab kita tahu vocab dia sikit. So instead of kita tanya soalan, better kita bagi tahu jawapan. Oh, sakit eh, jatuh ni sakit, ni sakit. Jadi dia tahu the feelings yang dia rasa tu adalah nama dia sakit.
So later on bila kita keep guna, dia akan faham, oh itu perkataan dia patut sebut bila that situation jadi. Ada macam tu. So the asas untuk untuk kita ajar vocab ni lebih kepada kita introduce, kita bagi je. Kita bagi, kita tak perlu nak tanya soalan semua kenapa lah, apa benda dia cakap lah. Especially kalau yang bercakap bahasa sendiri ni, sebab dia memang tak ada vocab pun nak jawab soalan kita. So daripada kita tanya soalan, cakap apa kita tak faham contohnya, kita tanya cakap apa tu tak faham, mama tak faham contohnya, kita tanya soalan macam tu pun tak membantu, sebabnya dia memang tak ada nak jawab pun soalan kita. So better kita bagi je jawapan, apa-apa kita translate je dia punya cakap bahasa sendiri tadi tu menjadi bahasa yang bermakna mengikut situasi yang sesuai. Mengikut situasi tu macam mana, so bagi je ayat ataupun perkataan yang sesuai digunakan pada masa tu, walaupun mungkin tak sama dengan apa yang dia maksudkan, tapi it's okay, at least dia dapat something vocabulary yang bermakna. Dia macam asas vocabulary banyak introduce, bukan kita bertanya soalan. Dia bukannya kadang-kadang datang tiba-tiba out of nowhere dia belajar sendiri perkataan tu. Tak, datang daripada mana dia dapat words tu, dan dia kena tahu situasi yang sesuai bila nak pakai perkataan tu, dan baru dia boleh guna secara spontan. Okay, sebab tu saya tak galakkan sangat untuk kanak-kanak menghafal vocab daripada contoh daripada YouTube. Dia hafal everything words, tapi tak tahu, tak tahu nak pakai. Sebab dalam tu dia tak ajar situasi bila nak pakai, tapi dia ajar macam contoh hafal flashcard. Apa guna hafal flashcard kalau kita tak tahu bila nak pakai that words? Tak ada masalah nak belajar pakai flashcard, tapi yang penting kita boleh, kita kena apply the perkataan-perkataan yang dia dah belajar tu dalam situasi yang betul, dan baru dia tahu macam mana nak apply vocab dia dah tahu ni dalam situasi, baru dia tahu macam mana nak guna. So kita bukan sekadar menghafal lah. Okay, aktiviti boleh buat apa-apa saja aktiviti sebenarnya. Tapi kalau kat rumah biasanya kalau tak sempat nak buat aktiviti-aktiviti dekat meja, dekat meja lah apa kan, guna rutin je lah, rutin harian. Okay, rutin harian. Kalau masa mandi tu banyak kot perkataan kita boleh ajar, konsep sejuk, panas, kalau konsep kan sejuk, air sejuk, konsep apa lagi, kalau gosok gigi, gosok gigi, the words gosok gigi. Kalau tu perkataan-perkataan yang macam kita guna macam nak buka ke nak tutup. Jadi the words tu banyak everywhere sebenarnya, dalam setiap situasi, dalam setiap aktiviti yang kita buat dekat rumah, sebenarnya perkataan tu banyak kita boleh introduce, tapi sometimes kita terlupa. Kita tak perasan kita kena introduce benda tu kan. Kalau time makan tu kan kita boleh introduce macam air panas, air sejuk, konsep ataupun kita boleh introduce konsep kotor, bersih, benda-benda yang macam tu. Okay, tapi sometimes kita terlupa, mungkin kita tak perasan masa tu kita boleh introduce words tu. Sebab rutin harian benda yang kita ulang banyak kali, selalunya kanak-kanak akan dapat sebab kita akan ulang benda tu banyak kali. Okay, so biasanya saya suggest untuk pakai rutin harian. Sebab kalau kita, kalau saya suggest nak pakai toys, nak kena buat tabletop, saya tak rasa ramai orang yang mampu buat lah kan secara consistent everyday. Kalau boleh buat alhamdulillah bagus. Okay, 4 tahun masih pelat, anger macam mana nak ajar. Okay, tu tajuk lain pun Safira. Tu tajuk pelat, macam susah pula saya nak cerita kat sini. Tapi kalau 4 tahun lebih pelat ke anger, tapi kalau bahasa dia dah bagus, dah boleh bercerita, hanya pelat sahaja, yang tu boleh buat treatment untuk ke anger. Tapi kalau bahasa masih lagi kurang, contoh ayat masih lagi pendek ataupun belum boleh bercakap dalam ayat, yang itu fokus dulu pada bahasa. Tak perlu fokus lagi pada nak betulkan sebutan dia. Alright. Umur berapa kanak-kanak bercakap dengan kawan dia guna panggilan saya awak? Anak saya bahasakan kawan dia friend je. Contoh friend stop cry, friend jom main. Panggilan saya awak ni, itu bergantung kepada environment. Kat sekolah tu macam mana? Contoh kalau kat sekolah tu memang cikgu ke siapa cakap ni, jangan-jangan pukul kawan, jangan pukul friend contohnya. Teacher refer as kawan tu sebagai friend. Jadi dia akan gunakan nama panggilan yang sama. Okay, so macam saya awak tu adalah interaksi di antara dua orang. Macam dia kena faham saya tu siapa, awak tu siapa. So masuk kata ganti nama. Biasanya kalau umur 3 tahun macam tu belum lagi. Biasanya kalau yang saya awak ni dah level macam nak masuk tadika, contoh macam 5 tahun kata 6 tahun macam tu. Okay, sebab dia ada kata ganti nama yang macam tu. Okay, kalau 3 tahun tu belum lagi. 3 tahun tu memang lebih kepada kawan, perkataan yang macam tu, sebab dia belum faham lagi konsep kata ganti nama. Biasa kalau kata ganti nama saya awak tu dekat-dekat nak masuk tadika tu, masuk ataupun masuk tadika 5 tahun 6 tahun ke atas. Okey, dia macam tu. Kalau anak 6 tahun kurang vocab dan kata hubung, perlu pergi terapi. Okay, depends kata hubung yang macam mana. Okay, kalau 6 tahun ni biasa perbualan dia dah macam orang dewasa sebenarnya. Okay, basically kebanyakan perkataan ataupun ayat dia dah boleh faham ataupun dah boleh
guna masa umur 6 tahun ni sepatutnya soalan-soalan macam kenapa, bagaimana, macam mana semua tu dia dah boleh jawab. Okay, ayat dia pun bukanlah bukan kita cakap tak boleh buat ayat pendek, tapi dia boleh bercerita. Kalau kita tanya kat sekolah tadi buat apa, dia boleh cerita, dia boleh explain benda tu jadi macam mana. Ada boleh cerita yang macam orang ni buat ni lepas tu jadi ni, lepas tu jadi ni. Okay, kalau kata let's say masih lagi ada masalah untuk bercerita, bukan sekadar kata hubung, mungkin boleh je pergi terapi, tak ada masalah. Mungkin just tahu, tengok balik structure ayat dia macam mana kan. Mungkin dari segi structure, mungkin ada problem dari segi structure, bukan sekadar kata hubung. Mungkin ada juga apa tu, memang ada masalah dari segi vocabulary dia kurang. So kalau yang macam ni, kalau puan tahu nak buat sendiri kat rumah, then boleh continue untuk buat sendiri. Tapi kalau tak tahu, yang tu memang kena pergi dapatkan nasihat profesional lah, macam mana kan. Sebab kena tengok, kena check balik ayat dia macam mana. Okay, ayat dia tu macam mana, apa yang kurang dalam ayat dia. So daripada situ biasa kita boleh suggest apa the next step, apa structure yang macam mana, ataupun apa perkataan lagi boleh ditambah. Okay, tengok level juga. Banyak pula soalan. Saya nak berhenti kan pukul 2. Okay, saya akan ambil dalam 1-2 soalan lagi. Saya tak boleh nak jawab semua ni. Puan Mardiyah tadi soalan 4 tahun 6 bulan Gibberish, okay. Dekat sekolah teacher cakap dia susah nak faham complex instruction, dia ada masalah attention short and easy fast. Okay, so kalau masalah ada masalah attention, sometimes memang akan related dengan dia punya vocabulary development. Okay, sebab bila attention pendek, sometimes dia tak boleh nak capture banyak benda. Sebab dia akan keep distracted dengan banyak benda. Dia baru nak dapat, dia akan ada isu juga dengan nak buat ayat yang panjang ataupun complex instruction. Sebab complex instruction ni panjang. So kalau attention dia pendek, macam mana dia nak capture ataupun dia nak digest semua perkataan dalam ayat tu. Dia macam tu. So memang kalau untuk attention ni kena check ataupun kena betulkan juga attention dia, dan baru dia akan start aware yang benda tu panjang. So bila dia boleh faham complex instruction, baru dia akan boleh buat ayat yang kompleks. Selagi dia tak boleh faham ayat yang panjang, ayat dia akan depends, bergantung kepada berapa panjang dia faham lah. Sebab itu melibatkan memory juga sebenarnya. Okay, dia melibatkan memory. So untuk yang macam ni attention short, dia ni kena betul-betul check lah untuk on dia punya attention. Macam mana nak apa tu, nak increase dia punya attention semua. Tapi yang ni macam saya tak sempat nak cerita lah pasal attention. Tempat attention ni quite panjang juga tajuk dia. Stage 4 pack. So okay. Oh, ada pakai PECS. Alright, so tak apa. 3 tahun 5 bulan, 2 ke 3 perkataan, kenal dan boleh sebut mama, baba, one teacher. Tapi bila nak panggil baba, dia mesti akan panggil nak mama. Semua orang dia panggil mama. Saya betulkan jugalah, ni baba, apa saya akan sebut. And panggil balik baba. Adakah nama, terima kasih. Sepatutnya kalau 3 tahun 5 bulan, sebenarnya kalau yang over extension tadi tu dah tak ada, dah hilang lah sepatutnya. Okay, sebab over extension semua tu biasanya dia terjadi biasa lebih kurang macam 1 ke 2 tahun macam tu. Kalau 3 tahun 5 bulan macam ni saya panggil sebagai over extension lah. Maksudnya dia panggil mama untuk semua orang. Okay, mama tu dia refer untuk semua orang, bukan hanya untuk mama sahaja. Dia belum lagi spesifik. Okay, kita panggil over extension. So kalau yang ini tak apalah, puan kena keep betulkan. Tapi mungkin juga sebab level 2 hingga 3 ayat ni level 2 tahun lebih sebenarnya. Okay, dia ada delay sikit dari segi bahasa dia. So mungkin dari segi kemahiran untuk dia berfikir pun mungkin akan berkurang sedikit berbanding usia dia. Jadi sebenarnya untuk level dia ni tak apa, puan just banyak betulkan je macam apa yang puan dah buat tu. Okay, tak ada masalah. Sebab mungkin dia masih lagi ada over extension tu, macam tak habis lagi. So itu proses learning sebenarnya, learning process. It's okay, maksudnya sebenarnya sepatutnya dah tak ada, tapi mungkin disebabkan ada delay sedikit, so that's why dia belum lagi habis. So kena keep betulkan je. Okay. ASD speech delay 4 tahun, faham arahan, suruh duduk, jangan lompat, so dia akan stop. Sangat berminat bila dengar kakak menyanyi, riak mulut pun akan menyanyi, tapi akhirnya sampai sekarang memang tak ada keluar apa-apa. Okay, kalau yang ASD, okay, ASD 4 tahun macam ni, macam saya cakap tadi, sometimes memang kadang-kadang ASD ni kadang-kadang dia memang ada kefahaman yang sangat baik. Okay,
Okay, tapi dia belum keluar. Maksudnya tak ada vocab yang keluar daripada mulut dia. Ha, tapi dia bukan sekadar kita tengok vocab sajalah. Untuk anak-anak SD ni sebenarnya kita kena tengok banyak benda. Kena tengok juga dari segi sensory motor dia semua. And kena tengok juga sebab ada kadang-kadang ASD ni, macam 4 tahun ni masih ada peluang lagi lah untuk bercakap sebenarnya. Untuk ASD 4 tahun masih lagi peluang sebab kebanyakannya purata kadang-kadang ASD kadang-kadang 4-5 tahun baru dia start bercakap. Tapi macam ni boleh try ajar dulu untuk tiru bunyi ke, bukan tak payah tiru perkataan lagi, tiru bunyi, buat bunyi-bunyi yang simple sebenarnya. Okay, dan banyakkan vocab lagi. Mungkin arahan-arahan yang simple tadi tu dia dah faham, tapi pun bagi lagi vocab yang lain pula yang mungkin tak ada sangat dalam dia punya environment, yang bukan kita repeat rutin harian. Bagi lagi perkataan yang baru dan tengok macam mana. Okay, sebab kadang kita tak tahu bila dia nak keluar. Ada yang memang dari segi kita punya experience pun macam tu. Bila kita dah start bagi-bagi banyak, baru start keluar balik satu dua patah perkataan. Dia akan take time few months macam tu. Okay, untuk dia keluarkan, tapi jangan stop bagi. Keep bagi benda yang baru. Yang mungkin sebelum ni kita jarang introduce ataupun kita jarang sebut, tapi kita start guna sekarang. Start bagi tahu dia sekarang. Macam rutin-rutin harian tu mungkin ada tambah-tambah lagi perkataan lain. Bukan hanya perkataan yang biasa kita guna. Sebab kalau rutin, benda-benda yang rutin kita dah selalu guna, mungkin dia dah faham. Okay, tapi kita tambah lagi benda-benda lain ataupun perkataan-perkataan lain. Just tambah je, tengok macam mana. Okay? Sebab yang ni macam saya pun tak boleh nak bagi solid yang macam kata okay, kalau buat macam ni banyak ni dia akan terus bercakap. Sebab ASD ni kadang tricky sikit. Dia tricky sikit. Sometimes kita kena bagi sangat banyak untuk dia keluar perkataan tu. Sebab daripada experience sendiri pun memang macam tu. Memang kita keep continue buat, betulkan banyak benda, betulkan sensory, betulkan dia punya apa tu motor skill dia, everything, baru start keluar satu-satu-satu. Itu pun takes time macam few months baru keluar. Macam tu. Tak tahu, suka cakap suku kata je, kadang-kadang cakap bahasa sendiri. Bahasa sendiri ni definitely memang kurang vocab. Okay, okay, sama-sama. Sebutan keh geh lah. Sebab tak tahu, saya ada gak tahu sebutan macam keh geh tu, tapi tak tahu kelebihan dia. Okay, dia punya dia keh geh, dia sebenarnya macam ni. Bila kita bercakap, sebenarnya kita sebut bunyi tau. Kita bukannya, contoh kalau bunyi huruf C, kita sebut ceh, kita tak sebut C. Okay, so bila kita nak betulkan bunyi, kita kena guna fonik. Kita tak boleh pakai alfabet ABC. Sebab huruf A, bunyi dia A, bukan A. Sebab sebutan kita, dia akan jadi A. So bila kita ajar bunyi, macam contoh bunyi K, dia tak bukan bunyi K, dia bunyi K, bunyi tu. Okay, sebab kita akan ajar bunyi. Kita bukan ajar alfabet. Kita bukan ajar dia membaca ABC. So itu konsep betulkan bunyi, betulkan palette. Sebab bila kita bercakap, benda tu kita kenali sebagai fonik ataupun fonim. Kan dia ada term-term dia lah kan, fonetik punya things. So kita ajar berdasarkan bunyi. Sebab tu kalau nak betulkan sebutan, kita akan gunakan fonik. Kita tak akan gunakan macam ABC ni B, bukan. Kita akan B. Kita akan guna sounds. Sebab bunyi tu adalah B. Dia bukan B, B, kan? Dia bukannya B. Kalau bunyi C, dia bukan bunyi C. Sebab C kalau kita eja, dia jadi SI. Betul tak? Bunyi SI. Kalau C. Tapi bunyi C, huruf C tu adalah C. So bila nak betulkan sebutan, memang kena guna fonik. Alright? Sebab kita sebut cawan, kita bukan sebut siwan. Okay? Dia macam tu. So, sebab tu saya selalu guna fonik. Saya akan guna kalau orang cakap huruf K dan G tak disebut, saya akan sebut sebagai K and G. Bunyi tu dia tak disebut. Dia bukannya tak boleh baca ABC, dia tak boleh sebut bunyi K and G. Okay? Kalau tak boleh sebut K and G, oh definitely tak boleh sebut bunyi K. Sebab K is gabungan KA. Kalau kita eja, KAY contohnya, K. Okay? Sebab dia still ada that sound, K sound. Kita ambil satu bunyi je. Right? Sebab tu saya akan guna fonik. Anak saya dah cakap macam orang tua, tapi bukan KL. Bukan KL. Dia cakap bahasa saya. Saya cakap Kelantan. Oh, tak ada masalah. Okay je. Dia faham orang cakap dengan dia sama ada bahasa Kelantan atau bahasa KL. Tapi dia tetap jawab cakap Kelantan sebab dia tak pelat. Tak ada masalah. Sebab dialek tak ada masalah. Kalau memang daripada kecil dia membesar dekat, contoh membesar kat Kelantan, orang sini cakap Kelantan je, tak ada masalah cakap Kelantan sebenarnya. Yang penting dari segi ayat dia tu, cukup ke tak, panjang ke tak. Itu yang kita tengok. Kita tak, dialek tak ada masalah. Dialek memang ikut orang lah.
Kalau lahir kat Kedah takkan dia nak cakap KL kan. So of course dia akan cakap Kedah macam tu. So tapi yang penting ayat dia tu macam dia follow normal punya development. Kalau dah 2 tahun dia boleh buat 2 patah kecuali dalam bahasa Kedah, buat 2 patah macam contohnya macam tu, okey. So tak ada masalah lah kalau dia cakap Kelantan. Alright. Okay, kena baca fonik. Dia fonik lah. Dia kalau nak betulkan sebutan memang kena guna fonik. Alright. Anak umur 4 tahun bercakap umur okay, awal lah 9 bulan tu awal. Okay, tak ada masalah. Kalau awal tak ada masalah. Kalau yang lambat tu yang kita concern. Right? Dah, okay, dah tak ada soalan. Okay, dua lebih. Okay, saya berhenti setakat tu saja untuk soalan hari ni. InsyaAllah kalau sempat esok saya buat lagi. Tengah topik apa pula saya pun tak sure. Esok nanti saya fikir esok topik apa saya nak cakap. Okay, so itu saja. Terima kasih yang tanya. Terima kasih yang menjawab soalan. Terima kasih yang cakap hi. Alright, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.